malam ni lah, sementara nak tunggu tuan-tuan perempuan mengutarakan apa-apa persoalan, apa-apa pertanyaan berkenaan dengan undang-undang hartanah. Saya nak buat sedikit perkongsian lah, perkongsian saya pada malam ni berkenaan dengan rumah yang saya tinggal sekarang ni. Saya ada buat beberapa posting sebelum ni berkenaan dengan Saujana Villa Kajang. Okay, jadi kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam page hartanah anda, ada beberapa posting yang saya dah buat. Saya menceritakan tentang apa yang ada di Saujana Villa Kajang ni lah. Okay, jadi untuk makluman semua lah, Saujana Villa ni bukan rumah pertama saya. Ini merupakan rumah kedua yang saya beli. Rumah pertama saya beli pada tahun 2003. 2003 rumah pertama saya beli di Bandar Tun Sri Muhammad Ceras, di mana terletaknya pejabat saya sekarang ni lah, di BTHO kan. Bandar Tun Sri Muhammad Ceras itu rumah pertama saya yang saya beli seawal tahun 2003 dulu. Masa mula-mula saya kerja, gaji pertama saya alhamdulillah lah pada masa tu dah mula membeli rumah pertama di Bandar Tun Sri Muhammad Ceras. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua orang tua saya dan juga bapa mertua saya lah yang telah membantu sikit sebanyak. Ialah masa tu kita baru kerja kan, baru kerja memang tak mampulah nak kumpul duit kan, tak mampulah kita nak siapkan deposit, tak mampulah kita nak siapkan kata apa perbelanjaan, nak bayar itu ini dan sebagainya. Jadi ketika itu bapa mertua saya lah banyak membantu arwah dah sekarang ni, Allahyarham apa tu, bapa mertua saya membantu untuk mempersiapkan sedikit sebanyak wang deposit untuk membolehkan saya dan isteri membeli rumah pertama kami di Bandar Tun Sri Muhammad lah. Okay, jadi kalau siapa-siapa yang mungkin familiar dengan kawasan Bandar Tun Sri Muhammad Ceras tu, dia terletak tak jauh daripada apa tu, Pekan Kajang. Okay, jadi kalau kita daripada KL nak pergi ke Kajang tu, dia akan lalu lah simpang ke Bandar Tun Sri Muhammad. Dia terletak dalam kawasan Ceras lah, Ceras Selangor. Jadi rumah pertama saya beli tahun 2003 tu, ketika itulah harganya RM240,000. RM240,000. Masa tu mula-mula jadi lawyer. Jadi lawyer, saya ingat lagi gaji pertama saya pada masa tu baru RM2,000 sebulan. RM2,000 sebulan gaji pertama saya sebagai seorang peguam. Isteri saya ketika itu tak bekerja lagi. Dan apa tu, kami memang struggle lah, agak struggle jugalah nak siapkan duit, nak kumpul duit. Jadi itulah, alhamdulillah dengan apa ni, belas simpati lah keluarga. Alhamdulillah apa tu, sikit sebanyak dah membantu untuk saya cukupkan duit nak bayar deposit 10% tu. 10% deposit equivalent tu RM24,000 lah ketika tu kan. Lepas tu ada kos-kos sampingan nak siapkan apa tu, yuran guaman, nak kena bayar stamp duty, nak kena buat urusan pinjaman dengan bank. Dan dengan payslip RM2,000 tu memang saya tak mampu. Jadi ayah mertua saya ni bantu untuk jadi co-borrower lah. Maknanya masa tu kami ada tiga nama, dalam SFP tu ada tiga nama, nama saya, nama isteri dan juga nama ayah. Nama ayah mertua saya. So tiga nama tu kami gunakan untuk membuat pinjaman rumahan dengan, masa tu bank pertama yang saya buat pinjaman tu dengan Bank Islam. Ingat lagi Bank Islam tahun 2003. Okay, monthly installment first rumah tu kalau tak silap saya masa tu 1,200 ke 1,300 macam tu, lebih kurang. So kita gagahkan juga dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan yang tak cukup. Kita gagahkan juga, beli juga rumah tu. Ketika tu Bandar Tun Sri Muhammad baru je, rasanya tak sampai 7 tahun lah. Rumah saya beli tu rumah dengan pemaju. Bandar Tun Sri Muhammad dimajukan oleh Udalen, Udalen Berhad. So masa saya beli tu harga rumah tu RM240,000, consider ketika tu agak mahal lah juga kan, tahun 2003 kan. So bila dah beli Bandar Tun Sri Muhammad, saya dah tinggal selama lebih kurang 10 tahun lah, sehingga tahun 2013. 2013 kami ada rezeki lebih sikit, ada rezeki lebih sikit. Ketika tu saya bercadang untuk upgrade sikit lah rumah, daripada rumah teres dua tingkat, kami upgrade dan nak apa ni, duduk rumah yang lebih besar, mencari semi D masa tu.
Dan kebetulan masa tu kita orang pusing banyak rumah lah, sampai 4-5 rumah kita pergi survey. 4-5 rumah kami pergi survey, dah letak booking dua rumah sebenarnya. Dua rumah dah bayar booking. Booking yang pertama tu kami bercadang nak beli di Taman Sutera Kajang. Taman Sutera Kajang tu ada satu gated and guarded community yang dipanggil Sutera Residence. Saya ingat lagi tahun 2013. Sutera Residence tu harganya lebih kurang dalam 900 lebih ribu lah ketika tu. Okay, jadi dah tengok kawasan sekitar, dah letak booking dah pun. Lepas tu tak macam mana, setelah beberapa minggu kami bercadang untuk call off lah, batalkan booking yang dah dibayar tu, dipulangkan balik sebab ada sebenarnya masa tu masalah nak dapatkan pinjaman dengan bank lah. Yang dapatkan pinjaman dengan bank ada problem, dan kami decided untuk batalkan call off. So deposit pun dah dipulangkan balik kepada kami lah ketika tu. Lepas tu kami bercadang untuk tengok rumah lain di kawasan Kajang pula. Okay, so masa tu pergi survey lah kat kawasan Kajang. Ada sebuah semi-D di Kajang Perdana. Okay, kalau mungkin sekarang ni siapa yang lalu kawasan Kajang Perdana tu familiar lah dengan kawasan Kajang Perdana tu. Ada satu projek yang dinamakan Villa Perdana. Okay, saya pun dah letak booking dah untuk Villa Perdana tu. Dan masa tu booking tak macam sekarang. Sekarang ni mungkin nak beli rumah letak booking setakat RM1,000 je. Ha, ketika tu saya ingat lagi booking di Villa Perdana tu saya kena bayar RM20,000. RM20,000 untuk booking. Belum sign SPA lagi untuk booking je. Ha, dan harga rumah tu lebih mahal sikit. Lebih kurang dalam 1.08 kalau tak silap saya. 1.08 apa ni, 1.08 juta. Tahun 2013 lepas dah booking, dah masuk submit loan, tiba-tiba wife saya rasa macam tak berapa berkenan pula dengan rumah tu. Okay, tak berapa berkenan tu adalah sebab-sebab yang dia tak berapa berkenan, sebab dia kedudukan Villa Perdana tu betul-betul kat belakang rumah kedai. Jadi masa tu kami nak akan ada privacy sikit lah, kami tak nak ada unsur-unsur macam betapa dekat dengan tempat apa tu orang ramai berkumpul dan sebagainya. Sebab kedai tu memang betul-betul belakang rumah. Jadi bila ada kedai tu takut bising, takut suasana dia tu tak begitu kondusif lah kan. Itu dah bayar booking, kita orang decided untuk batalkan juga. Tak jadi dah dua kali dah pengajaran ni. Dalam kes ni nanti saya akan ceritakan lah pengajaran ni lah. So lepas dah call off, dah batalkan, alhamdulillah deposit tu dapat dipulangkan semula. Cuma apa tu, pemaju ada kenakan syarat lah. Sebab masa tu kebetulan loan dah lepas, loan dah approve. So bila dah approve, dia ada administrative cost lah. Charges administrative apa ni yang dikenakan kepada pembeli yang membatalkan setelah loan tu lulus. Dan dia profit lebih kurang dalam RM500. So RM500, RM20,000 tu dia pulangkan balik lah. Okay, so tak apalah kan, benda nak jadi setelah beberapa, rasanya dekat sebulan lebih juga kan sebenarnya, bila loan tu dah approve, tak jadi nak beli, apa tu dia pulangkan balik, sebahagian daripada tu dia profit cuma RM500 sajalah. Okay, so itu cerita Villa Perdana yang saya tak jadi nak beli tu. Lepas tu saya pergi survey-survey lagi. Memang masa tu kami dalam keadaan yang eager lah. Eager nak beli rumah baru, eager nak dapatkan rumah yang lebih selesa. Maklumlah anak pun dah makin membesar. Dan adalah rezeki lebih sikit. Kami survey di Sarjana Villa. Okay, Sarjana Villa Kajang ni sebenarnya projek yang dah siap. So rumah yang dengan developer tu dah habis. Yang ada cuma subsale lah. Yang mana pembeli asal dia beli, lepas tu dia nak flip. Okay, saya pun contact lah beberapa agent property. Sampai sekarang lagi saya berhubung dengan dia, masih lagi keep in touch dengan dia. So agent property ni dah bawa saya pergi tengok lah beberapa rumah yang ada di kawasan Sarjana Villa ni. Dan rumah yang saya duduk sekarang ni memang menjadi perhatian dan menjadi minat saya, sebab rumah saya ni memang betul-betul berada di depan padang permainan. Okay, depan padang permainan, dan kedudukannya memang sangat strategik lah.
Sarjana Villa ni untuk makluman tuan-tuan dan puan yang mungkin tak berapa familiar dengan kawasan Kajang ni, dia terletak di Prima Sarjana, Prima Sarjana, dan kedudukannya atas bukit. Okay, atas bukit, dia punya angin tu memang sepoi-sepoi bahasa lah orang kata kan. Kalau tak apa ni, duduk sahaja boring-boring, duduk kat luar, ada apa balcony kat tepi tu memang syok lah kan, angin tiup sepoi-sepoi bahasa petang-petang sambil minum kopi, sambil makan biskut kat luar tu memang syok lah kan. So first impression saya lah bila saya masuk ke Sarjana Villa ni, saya rasa macam dia punya community tu memang agak friendly lah, agak friendly. Sebab masa tu kebetulan ada satu klien saya, klien saya ni dah arwah dah pun, orangnya dah meninggal dah pun. Tak lama lah, dalam 3-4 tahun lepas lah dia meninggal. Ketika tu saya ingat lagi dia nak apa ni, beli rumah di apa, sorry, dia nak jual rumah dia dan dia nak pindah masuk ke Sarjana Villa. Okay, rumah yang dia jual tu dia pergi masuk Sarjana juga. Dan ketika nak apa ni pindah ke Sarjana Villa tu, saya tanya dengan dia apa yang best ni Sarjana Villa ni kan. Okay, so dia ceritalah community kat sini macam mana, dia punya surrounding, dia punya keadaan sekitar, dia punya environment tu memang best lah kan. Okay, so saya pun terpanggil lah untuk survey kan, untuk survey. So masa yang dia beli rumah di Sarjana Villa tu, dia beli dengan pemaju. Masa tahun 2011 dia beli dengan pemaju. Dan kebetulan pada tahun 2011 tu, saya pun dah masuk dah kawasan Sarjana Villa ni. Masa tu pemaju baru launch, ada fasa baru lah. Ni dekat sini ada 3 fasa semua sekali. So fasa yang ketiga, yang terakhir tu tahun 2011, saya dah masuk, saya dah tengok dah pun. Cuma ketika tu 2011, saya masih belum ada kemampuan lah untuk membeli. Jadi saya terlepas peluang untuk beli dengan pemaju. Okay, ketika tu fasa ketiga tu dia jual pada harga RM840,000 tak silap saya. Dan rumah yang saya beli sekarang ni, asalnya dulu pemilik asal beli dengan pemaju tu dalam harga lingkungan macam tu juga. Lebih kurang dalam 800, sebab rumah saya depan padang, dia mahal sikit lah. Dia beli dengan pemaju tu lebih kurang dalam 880 kalau tak silap saya. Okay, 880,000 tahun 2011. Okay, so rumah ni siap pada tahun 2013. Ni 2013 tu owner yang asal tu tak pernah duduk. Dia memang berniat nak beli untuk flip lah. Dan 2013 kalau siapa-siapa survey market, ni siapa-siapa survey market, sebenarnya 2013 adalah tahun yang mana dipanggil golden era lah untuk siapa yang dah beli hartanah and nak flip. Tahun 2013-2014 tu, itu antara tahun yang paling best untuk flip. Dan ketika saya sign SMP rumah ni tahun 2014. Okay, 2014. Dan kebetulan masa saya beli tu, owner asal tu dia dah beberapa kali ada beberapa buyer sebelum saya lah. Dia nak apa ni muktamadkan apa ni perjanjian jual beli, tapi buyer yang sebelum tu call off, tak jadi nak beli lah. Yang mungkin ada loan yang tak lepas dan sebagainya. Jadi nak dijadikan cerita, bila loan rumah Kajang Perdana yang asal villa perdana tu saya punya loan dah approve. Okay, saya apa ni dah cakap dengan kawan, kebetulan lah yang mengapprovekan tu banker tu kawan saya. Jadi saya cakap dengan kawan saya tu, tuan, saya rasa saya terpaksa call off apa ni Kajang Perdana ni, villa perdana ni, sebab saya dah berubah hati, saya nak beli rumah lain. Lepas tu kawan saya tu kata, okay tak apa, letter offer ni kita tak payah batalkan dulu. Dia ada beberapa bulan tak silap saya tempoh untuk kita finalisekan deal tu, maknanya kita boleh apa ni delay untuk sign offer tu dalam tempoh 6 bulan kalau tak silap saya. So ketika tu memang saya rasa macam dah memang berat hati nak beli Kajang Perdana tu dan nak berubah pergi ke Sarjana Villa kan. So saya cakap dengan dia, tuan boleh hold dulu tak? Hold dulu, jangan call off dulu, jangan batalkan dulu letter offer ni. Sebab saya dalam kiraan untuk beli rumah yang di Sarjana Villa tu. Okay. Cuma yang menjadi stumble blocknya, Sarjana Villa ni bila nak beli rumah dia tu lebih mahal. Dia mahal sikit lah. Mahal sikit daripada villa perdana, sebab villa perdana beli dengan pemaju kan. Yang Sarjana Villa ni saya beli subsale lah dengan owner terdahulu. So bila beli dengan owner yang asal ni, saya duk nego dengan dia, lala saya dapatlah satu harga. Saya tak payahlah nak beritahu harga tu berapa Saya dapatlah satu harga which is lebih mahal sikit berbanding dengan villa perdana. Ok,
Okay, lepas tu saya tanya balik dengan banker tu, tuan macam mana eh kalau misalnya kata loan saya ni nak kena amend dia punya jumlah. Okay, dia kata tak ada masalah, benda tu small matter je lah. Cuma ketika tu dia cakap, okay boleh tak kalau misalnya kata loan ni dia tak boleh nak bagi 90% tapi dia bagi up to 85% sahaja. Sebab berdasarkan kepada jumlah yang ada tu memang tak boleh nak cover up to 90% lah, dengan komitmen dan juga saya punya kelayakan pada masa tu. Okay, so saya congak-congak, okay takpelah kalau misalkan kita tak dapat 90% dapat 85% pun should be okay. Dan saya mengambil keputusan, dan kebetulan ketika tu saya ada sebuah rumah lagi. Rumah ni memang saya beli untuk investment lah. Kalau tuan-tuan perempuan biasa tengok di kawasan Bandar Tun Razak, ada satu taman dia panggil Taman Mulia. Bandar Tun Razak, Taman Mulia. Saya beli Taman Mulia tu memang tujuan untuk investment lah. Rumah flat, walk up. Pada masa tu saya beli rumah tu lebih kurang dalam RM50,000. RM50,000 tahun 2010 kalau tak silap saya. Tahun 2010, dan saya sewakan rumah tu RM600 sebulan. Orang yang sewa tu ingat lagi. Couple baru kahwin, apa ni, dia memang nak mencari rumah berdekatan dengan MRT, apa, LRT station Bandar Tun Razak lah. Dan flat Taman Mulia tu memang walking distance je lah, nak pergi ke LRT Bandar Tun Razak tu memang dekat. Okay, so saya beli flat Taman Mulia tu tahun 2010 untuk tujuan investment, dan saya sewakan. Dan ketika tu saya duduk fikir, alamak, kalau nak cukupkan duit nak bayar 15% lah untuk beli Sojana Villa ni, memang duit yang saya kumpul tu tak cukup. Jadi saya bincang dengan wife saya, saya bincang macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi kami pun decide untuk jual rumah di Bandar Tun Razak tu, Taman Mulia tu. Dan ketika tu saya iklankan tak sampai 3 hari tak silap saya. Saya iklankan dalam mudah online. Saya dapat banyak call. Saya dapat banyak call untuk membeli rumah tersebut. Dan alhamdulillah saya dapat sekali ganda untung daripada apa yang saya beli tu. Asalnya saya beli rumah tu RM50,000. Saya dapat jual rumah tu dengan harga RM100,000. Ketika tu lah tahun 2014. Okay, so saya dapatlah duit lebih kat situ. Sebab saya beli rumah tu, saya gunakan KPSP. Saya withdraw KPSP saya terus dump. Tak buat pinjaman dengan bank. So tak ada hutang lah. So dapatlah solid RM100,000. So dengan duit yang ada, bolehlah top up sikit-sikit. Dengan duit yang jual rumah apa tu, Taman Mulia tu. So cukuplah duit untuk bayar 15%. Untuk bayar apa ni, deposit rumah yang saya duduk sekarang ni. Okay, so ketika yang mana nak beli rumah tu, rumah saya, apa, lama saya di Bandar Tun Sing On tu, masa tu belum terjual lagi baru apa tu, dalam proses lah nak cari buyer dan sebagainya. So adalah few buyers yang datang interested nak beli dan sebagainya. Dan alhamdulillah bila urusan nak tamatkan SPA rumah Sojana Villa ni selesai, rumah saya tu pun alhamdulillah dah ada buyer, dan proses untuk jual beli tu pun kata apa, berlangsung tak lama lah, lebih kurang dalam 2-3 bulan. Okay, so dapatlah hasil daripada duit rumah yang saya jual tu. Bolehlah kata apa, ganti balik kata apa, kos yang saya terpaksa keluarkan untuk beli rumah di Sojana Villa ni. Jadi itulah, ada duit sikit tu kami buatlah certain apa ni, renovation dan sebagainya untuk rumah baru ni. Yelah, excited kan bila nak masuk rumah baru, mesti dah excited nak buat tu, nak buat ni dan sebagainya So itulah sebuah sedikit apa yang saya nak apa ni ceritakan perjalanan macam mana saya boleh memiliki rumah di Sojana Villa ni. Jadi daripada apa yang saya terangkan tadi, sebenarnya ada dua perkara yang saya nak emphasizekan lah, saya nak highlightkan kepada tuan-tuan. Okay, yang pertama, saya memang apa yang saya tuliskan di apa ni page Harta Nada Anda ni, kebanyakannya adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang pemburu hartanah. Okay, so saya memang minat beli rumah, jual rumah. Lepas tu nak kata saya ni investor tegar dalam bidang hartanah ni, tak juga. Saya baru jugalah berjinak-jinak, dan dalam masa yang sama saya tak kategorikan diri saya ni sebagai seorang pelabur lah. Untuk hartanah ni saya bukan seorang pelabur, sebab saya beli untuk tujuan nak duduk, dan saya beli untuk tujuan kata apa, ada sikit lah orang kata apa, pulangan, dan boleh survive dengan apa ni pulangan yang saya dapat tu lah. Dan
daripada pengalaman saya tu, bila kita nak survey rumah, sebenarnya survey rumah ni kita kena buat dengan orang kata apa, orang putih kata thoroughly. Thoroughly maknanya kena buat kajian yang mendalam. Okay, kajian yang mendalam. Sebab masa saya beli, okay, saya dah cakap tadi dua kali saya batalkan booking saya dengan pemandu. Yang pertama di Sutera Residen Taman Sutera Kajang tu. Yang kedua di Villa Perdana, ni Taman Kajang Perdana kan. Okay, dua-dua rumah ni saya survey. Memang masa tu saya rasa agak out of sudden kita orang apa berdua ni rasa macam oh, okay lah, boleh lah beli. So kita tak fikir masak-masak, kita tak fikir habis. Itu kelemahan kita orang pada masa itulah. Masa tu saya ni bukannya macam sekarang ni lah, dah anggota dah belajar banyak perkara, dah kenal dengan banyak sifu-sifu hartanah, saya sendiri pun masuk kelas dan sebagainya kan. Ketika tu memang saya tak fikir panjang. Saya dan isteri rasa macam oh, okay lah, that's it. This is the house that we wanted. And we just pay the booking fee and apa ni, submit our loan application, lulus ambil, tak lulus that's it, kita call off lah. So sebenarnya tindakan tu tak berapa betul lah, tak berapa betul. Dan saya selalu mengingatkan tuan-tuan perempuan dalam pitch antara anda ni, bila kita nak buat survey, kita nak buat pencarian rumah yang kita nak, benda pertama sekali yang saya selalu tekankan adalah kemampuan. Kita kena check dulu kemampuan kita, kelayakan kita. Kelayakan dari segi kewangan tu ada dua. Satu, kelayakan kita untuk membuat pinjaman. Okay. Yang kedua, kelayakan kita berdasarkan kepada kemampuan kita sendiri untuk servis loan tu. Di samping nak servis loan tersebut, kita kena pastikan juga kewangan kita untuk tanggung benda-benda yang lain, komitmen-komitmen yang lain, perbelanjaan kita harian tu. Itu pun satu perkara yang mustahak penting. So tuan-tuan perempuan, saya ambil kesempatan ni, okay. So untuk mereka yang baru nak beli hartanah, saya syorkan tuan-tuan perempuan, buatlah kajian dengan lebih mendalam, especially dari segi kesediaan kita, kemampuan kita untuk memiliki hartanah tersebut. Itu yang paling mustahak. Dan yang kedua, bila nak buat booking tu, pastikan kita dah betul-betul certain, kita dah check, tengok kawasan surrounding dia macam mana, kita dah tengok dia punya locality dia, masyarakat yang ada dekat situ. Sutera Residen tu yang membuatkan kami tak berapa berkenan tu sebab kawasan surrounding dia. Surrounding dia tu tak berapa syok lah. Dia dekat dengan kawasan kilang dekat situ. Kalau siapa biasa lah kat Kajang, Taman Sutera tu, dia dekat dengan kawasan kilang. Jadi saya tak berapa seronok lah kawasan tu. Dan yang kedua, di Villa Perdana tu macam saya cerita tadi, belakang tu kedai. Jadi bila ada kedai, takut bising lah suasana tu, tak berapa kondusif. Jadi itu yang saya nasihatkan, kalau boleh jangan repeat apa yang saya dah buat. Pastikan bila nak booking rumah tu kena check dulu. Surrounding dia macam mana. Tengok kalau boleh future development dekat kawasan sekitar tu macam mana. Kalau boleh pastikan kawasan sekitar tu memang betul-betul untuk housing area lah. So macam di Sutera tu sebelah kiri kanan depan belakang dia tu banyak kilang. So agak kurang menarik lah, agak kurang menarik, dan itu membuatkan kita rasa macam tak berapa selesa lah kawasan tu kan. Okay, so berbalik kepada Sarjana Villa Kajang. Okay. So kenapa saya pilih Sarjana Villa Kajang ni, macam saya beritahu tadi, saya suka environment dia. Saya suka environment dia, saya suka dia punya kedudukan atas bukit dengan angin meniup sepoi-sepoi bahasa, tak payah nak buka kipas kuat-kuat, buka tingkap, angin dah kuat dah. Itu satu lah. Malam-malam kalau tidur tak buka aircon pun tak apa. So memang sejuk, memang orang kata breezy macam tu kan. Lepas tu kawasan Sarjana Villa Kajang ni, community dia ni memang sangat-sangat aktif. Sangat-sangat aktif dan dia mengambil berat lah antara satu sama lain. Dia adalah gated and guarded community. So kami kat sini ada clubhouse. Kami ada apa ni, security guard yang jaga 24 hours. Nak masuk ke Sarjana Villa ni memang kawalan dia agak ketat sikit lah. Dan benda tu bagus, which is kita rasa selesa lah. So bila nak masuk nak kena ambil pas dan sebagainya. Dan guard kat sini pun kebanyakannya, kita bila on duty tu ada lebih kurang 7-8 orang guard yang jaga. So dia akan apa ni, pusing kan, ada motor, ada motor dia tu pusing kawasan sekitar tu. Dan bagi saya memang itu yang saya tekankan lah dari segi keselamatan. Itu yang saya tulis petang tadi panjang lebar, saya ceritakan tentang keselamatan.
Okay, so tuan-tuan puan-puan, saya syorkan kalau katalah ada yang mencari rumah semedi ataupun banglo di kawasan Kajang ni, bolehlah kita bawa tuan-tuan puan-puan yang berminat tu untuk tengok. Kat kawasan sekitar ni memang ada. Jadi sebenarnya villa ni ada a few lah jiran-jiran saya yang nak melepaskan rumah mereka. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak pencin apa ni kat tempat lain dan sebagainya. So ada a few lah banglo ada, semedi ada untuk dilepaskan. Jadi itulah saya ambil kesempatan ni, kalau apa ni ingin mengetahui dengan lebih lanjut boleh kontak saya, yang boleh berhubung dengan saya, insyaAllah saya boleh bawa saudara-saudari, siapa-siapa yang berminat nak tengok kawasan sekitar Sungai Villa ni boleh datang ke sini insyaAllah lepas PKP lah nanti, yang during PKP ni duduk jendela kat rumah masing-masing ni, tak payahlah tak payah datang masa PKP ni, selepas PKP nanti insyaAllah. Okay, right, so itulah sedikit sebanyak mukadimah yang saya nak sharekan tentang Sungai Villa Kajang. Alright. So okay, ni sekarang ni baru saya ada masa nak tengok siapa yang dah masuk ni. Okay, saya nampak nama Mita. Waalaikumsalam Mita.